tong tong burung perkutut, cing cing burung walet, tong burung tong buk buntut, besin besin buk buntut. Luar biasa. Tidak menjauh jalan. Ayai. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun inilah. Apalah mau kucah buat ni eh? Kemana si Bray Ricky ni? Lama tak nampak berjumpa sama dia lagi. Apa kerja bedi tu? Apa yang bisa dikerjakan? Dia tak bisa dapat banyak duit ni. Menung-menung. Melamun-melamun. Apa dia buat dia tu? Aduh, ini kacau ni. Jangan-jangan dia putus asa ni. Aduh, kacau betul dia ni bedi ni. Mungkin dia lagi galau ni. Apa ni? Bahaya ini ni. Jangan-jangan dah gila atau stres dia ni. Ah, shit, sana dulu. No. Terkejut aja kau, Bray. Tiba-tiba ada di belakang aku, Bray. Lama pula aku tak nampak kau, Bray. Apa aja yang kau buat ni, Bray? Mak, Bray. Mas tahu, ntar kali, Bray. Dapat gimana kau ni, Bray? Makin sukses aku lihat. Tahu. Oi, aku di kampung ni, aku orang kaya. Sikit, Bray. Aku orang kaya di kampung ini. Eh? Ha? Tahu? Kau tengok ni. Iyalah, emas 24 karat ni, ya. Udah macam tante kereta api mas kau ni, Bray. Besar kali. Ah, itulah, Bray. Kau tak tahu, Bray. Aku orang kaya di kampung ini. Ini kebun-kebun aku semua ni. Lebar pula, Bray. Jengkol-jengkol ni kebun aku semua ni. Bagilah, Bray, aku. Setapak pun jadi, Bray. Tahu tak? Kau tahu tak? Ha? Pokok salak itu ada 1 hektar, aku tahu pokok salak. Bray. Siapa pula yang jaga itu, Bray? Itu jaga monyet-monyet. Kau di, Bray. Itu kan kulitnya tu, Bray. Luarkan duit, Bray. Pokok durian 10 hektar itu punya. Luasnya, Bray. Itu pula siapa itu pula yang jaga, Bray? Itu monyet-monyet aku juga semua yang jaga. Monyet semua yang jaga, Bray. Ngeri kali kau, Bray. Bray. Apa ni kiat-kiat jadi orang sukses ini, Bray? Tasak. Ini kau tahu ni. Ha. Dalam tas aku ni. Emas semua ni. Wah, Bray, pantas kan aku lihat, Bray. Tas kau ni besar kali, Bray. Nampak berat kau ni, Bray. Kau mau tengok tas ni? Ha. Apa dalam dia? Tengok. Wih, sangat besarnya kalau pun susah digeser, Bray. Ah, ini gelang. Gelang kau, Bray. Ini gelang emas ini. Baru kali ini aku jumpai gelang sebesar ini, Bray. Hai, 24 karat, Bray. 5 ton emas kau, Bray. Bagaimana pula tangan kau nanti, Bray, masukkan ini, Bray? Ini kau tahu nih, pasang kalung. Gelang, kalung dah ada. Kalung ini harganya sekitar 10M lah. Ngerinya, Bray. Ini harga dia 5M. Cukuplah 5M. Mantap, Bray. Jadi orang sukses lama nggak jumpa, Bray. Apa
Jangan-jangan kau ngepet kat beraya. Ngepet aku ini ngepet. Bukan ngepet aku ni. Ini aku sukses ini berkat Tok Bomo. Tok Bomo siapa pula tu, Bray? Namanya aja dah lucu, Bray. Macam mana pula minta kasihan sama dia, Bray? Kau nak sukses tak? Nak sukses? Macam mana caranya, Pak? Aku telefon Tok Bomo. Cepat, Bray. Aku juga ingin sukses, Bray. Daripada aku sini dah galau, Bray. Mudah-mudahan Tok Bomo ini dia kasih resep untuk engkau. Engkau menjadi-jadi sukses, mungkin lebih kaya lagi daripada aku. Betul, Bray. Betul sikit, Bray. Cepat, Bray. Aku dah tak sabar lagi, Bray, nunggunya. Tunggu dulu. Cepat sikit. Sabar, Bray. Sabar. Cepat. Aku telefon. Pan, mana Tok Bomo tu? Tok Bomo? Oh, Tok Bomo. Aduh, besar. Merek apa tu, Bray, api? Sampai enggak muat di kantong kau, Bray. Kayu. Ngeri kau, Bray. Mana nomor Tok Bomo ni? Cepat sikit, Bray. Aku dah enggak sabar lagi ni, Bray. Bray, kincin. Kau sukses, aku belum. Halo, Tok Bomo. Ini saya ni, Kin. Oh, itu Tong. Kin. Lucu kali, Bray. Oh, Tong. Kin. Oh, Tong Cai, Bray. Macam masakan aja, Bray. Waalaikumsalam. Apa kata Tok Bomo, Bray? Ada dia ngasih ini. Tok Bomo cakap. Keberatan gelang kau ni, Bray. Awas, Bray, nanti hilang kau. Tok Bomo cakap. Ada satu mantra. Apa tu mantra? Dia kasihkan untuk kau. Tapi aku yang baca, dia tak dapat hadir hari ini. Kenapa dia? Sakit? Dia kena main ceret. Oh, itulah kebanyak makan pucuk ubi, Bray. Main ceret. Itu Tok Bomo sekarang tak bisa. Dia banyak makan kambing, Tok Bomo. Kambing bek. Jangan telur kambing diembat dia. Dia punya mantra. Apa itu, Bray? Cepat sikit, Bray. Dari tadi aku udah nggak sabar, Bray. Apa pula tangan kau di kepala aku, Bray? Mantra dia tuh harus pegang gini. Tong burung perkutut. Cincin burung pere. Aku lupa lagi. Kejut aku, Bray, kau buat, Bray. Sampai aku mengayat 3 kali. Lama cepatlah, Bray. Aku dah enggak sabar nih. Dan tadi kau apa yang kau melamai? Sikit. Tong burung perkutut. Cincin burung walet. Belentong bau kentut. Besin bau kentut. Dah, itu aja, Bray. Itu aja rahsianya. Sudah ini baru Tok Bomo tu kasih resep. Apa resepnya? Macam dokter aja, Bray, pakai resep kapotik. Betul lah sikit. Tok Bomo ada telepon aku. Resep dia di mana? Cepat sikit bilang sama Tok Bomo tu. Tok Bomo tu masih mau itu tuh. Hai, Bray, ngerinya, Bray. Suara bergetar api, Bray. Sudah ngalah-ngalah ini, Bray. Cepat. Tak sikit. Assalamualaikum, Dok. Resep. Okey, Dok. Waalaikumsalam. Apa kata dia? Resep apa nih? Jangan-jangan resep sakit perut dia pula dikasih ke kita. Kata Tok Bomo. Jadi, resep itu dikirim dia lewat ilmu sakti Tok Bomo. Resep tu ada di bawah pantat awak. Sini kau, Bray. Nah, tajam tu sini. Ada pula apa kau pun. Mana dia, Bray? Ini cuma kertas, Bray. Ini resep. Nanti ni, weh. Nanti ni
catatan belanja istri Tok Bomo pula ni, Bray. Ini resep ni kan untuk kau. Ha. Ini kau biar aku yang baca. Ampunlah. Sukses tu berbagi-bagi, Bray. Ha. Ha, ini Bray resep dari Tok Bomo buat aku, Bray. Ha. Kepada Bedi. Kepada Bedi. Kalau aku Slow nanti ni ada kayu 3 biji, Bray. Jatuh, Bray. Kalau engkau tak sukses, kepada Bedi. Kalau engkau tak sukses, ambil duit 50,000 dalam kocek engkau. Apa pula ni ngambil duit dalam kocek 50,000, Bray? Aku aja pun tak pening dengan duit ni. Kau ikut aja kata Tok Bomo. Kau nak sukses tak? Oh iya iya, betul, 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 betul. Aku ikut ni, Ambil. Lepas tu kau beri kepada orang yang ada di depan engkau. Aku ngasih ke engkau, Bray. Apa? Baca lagi. Lepas tu engkau beri kepada orang yang ada di depan engkau. Oh, berarti uang depan engkau ya aku. Aku sedekahkan buat engkau, Bray. Terima kasih, Bray. Lepas tu niatkan Betul. Dalam hati aku ikhlaskanlah duit ini. Wassalam, Tok Bomo. Ikhlas. Lalu sedekah pasti ikhlas, Bray. Tapi ni aku pikir-pikir ni, ada yang salah dengan tulisan ni, Bray. Bukan salah. Ini tentang dia. Tentang Tok Bomo tu mengajarkan kita bahawa sedekahlah engkau banyak-banyak. Itu nanti dikasih lagi berkali-kali lipat tu. Aku tahu, Bray. Tapi sedekah ni Tunggu ada dulu. Yang salah, Bray. Itu salah. Apa lagi yang salah, yang tak salah, Bray? Ibaratnya kita ni nak nangkap anak ayam. Kalau kita kejar-kejar ayam tu, takkan dapat kita tangkap. Tapi kalau kita lempar jagung, jagung, kasih jagung itu, pasti ayam tu datang. Begitu kita rezeki. Kau sedekahkan dengan orang. Itu dari itu nanti kan, ada sedekah. Kau kejar ke mana-mana rezeki takkan ada. Kau sedekah. Nanti rezeki bakal datang sendiri. Itu memang betul, Bray. Aku setuju, Bray. Yang aku enggak setuju ni, kenapa aku sedekat dengan orang kaya macam kau? Emas kau 24 karat. Gelang kau besar, Rania. Gelang kau besar. Itu yang aku tak setuju, Bray. Yang tak terima, Bray. Mana aku ikhlas kalau yang lain. Kalau kau enggak ikhlas, Bray. Itu balikin duitku, Bray. Ini.